Kejohanan Liga Bola Jaring NSL hadir pada waktu tepat setelah Liga Sukan sepi sejak tahun lalu. Ia sekaligus memberi seribu harapan buat pasukan kebangsaan yang pernah menggenggam emas pada Sukan SEA 2017 dan 2019. Laporannya bersama Nur Liana Tarmizi. Terdiri daripada 8 pasukan bola jaring terbaik negara, NSL menambah pembaharuan dalam kejohanan acara itu. Dibahagikan kepada dua kumpulan, KLY Cats, Perak Phoenix, Kedah Sunshine dan Melaka Mystic diletak dalam kumpulan A, manakala Johor Jewels, Selangor Angels, Negeri Sembilan Venom dan Pahang Tulips dalam kumpulan B. NSL memberi ruang buat pemain remaja dan senior mencari titik persamaan bagi mendominasi perlawanan dengan satu misi, menjadi juara pertama. Kejohanan yang bermula lewat dua bulan selepas ditangguh Januari lalu tidak memudarkan semangat para atlet. Malam ini, aksi final antara KLY Cats dengan Johor Jewels diibarat sebagai buku bertemu ruas. Jurulatih remaja kebangsaan Aminah Asyari menggelarkan KLY Cats sebagai pasukan contoh apabila tidak bergantung hanya kepada seorang pemain. Johor Jewels pula disifatkan pasukan seimbang dan konsisten kerana mempunyai gabungan pemain senior dan muda. Bagi memburu gelaran juara NSL yang pertama, kedua-dua pasukan pastinya siap sedia dengan kekuatan mental dan aksi menarik. Nur Liana Tarmizi, Berita RTM. Hampir.